dan pembinanya adalah Ibu Siti Fatimah Padirudu. Kami dari kelas 12 Niaga akan menampilkan drama teater berjudul Pertempuran 10 November dengan sutradara Damia Aywan, penulis naskah Puji Rahmawati Wahyu Oktaviana dan penata musik Gilang Arsi Julkarnaya. Indonesia adalah sebuah negeri yang kaya akan hasil alam, kebudayaan, dan adat istiadat yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun, di balik kemerdekaan Indonesia, sejarah telah menuliskan kisah-kisah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu sejarah ketika Belanda mendatang negeri selama 3.5 abad, Jepang selama 3.5 abad, dan Inggris selama 5 tahun. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi para sepupu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Secara melihat kisah-kisah jauh dari ibu kota Batavia, sebagai sebuah pulau yang kecil yang akan rakyat Surabaya yang dikenal oleh pertempuran sebelumnya yang mengorbankan seluruh jiwa raga atas air tersebut, walaupun hanya menggunakan senjata sederhana. Ini masih di pojok. Mantap.
Surabaya, tanpa berjuang, semua tenaga.
Tarik sayang tarik, kok bisa loh?